Oke, Mas Bro, ketemu lagi dengan saya tentunya di Oppo by Channel ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya. Oke, selamat datang kembali ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya ya bro. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah power audio mobil ya, power audio mobil yang khusus untuk di mobil. Bisa sih untuk dipasang di rumah bisa, tapi cara perakitannya itu beda ya, beda dengan cara di mobil. Oke, ini ada sebuah power audio ya dari Ultra Drive nih. Ini fisiknya seperti ini. Power dari Ultra Drive. Nah, ini di sini ada tertulis 15.000 watt ya. Sebenarnya bukan 15.000 watt nih, hanya PMPO-nya saja ya. Bukan watt yang sebenarnya. Dan ini 4 channel ya. 4 channel. Terus kita langsung saja bongkar ya. Dan untuk spesifikasinya nanti saya tuliskan di deskripsi saja ya, dan kalian bisa membacanya. Oke, kita langsung saja bongkar paketnya ya. Nah, jadi fisiknya seperti ini. Ini ada kartu garansinya juga. Ini ada kartu garansi dan buku panduan ya, buku petunjuk. Nah, saya akan sedikit mereview di beberapa fungsi dan mungkin cara penyambungannya ya, sedikit saja. Ada nih, bentuknya seperti ini. Ini lumayan berat juga sih, ada sekitar 2 kilo nih. Coba saya ukur dimensinya ya. Nah, ini panjangnya sekitar ini dari ujung ke ujung 33 cm panjangnya ya, dan lebarnya sekitar 22 cm ya, dan untuk tebalnya sekitar ya 5 cm lah. Jadi bentuknya seperti ini, warnanya hitam ya, bagus juga nih. Nah, saya jelaskan beberapa fungsi-fungsi power ini ya. Nah, yang pertama bagian depannya dulu nih. Nah, ini bagian depan, ini beberapa tombol-tombol ini mempunyai fungsi yang masing-masing ya. Ini ada bagian rear nih. Nah, kelihatan nggak? Sorry, ngeblur nih. Nah, ini bagian rear untuk fungsi-fungsi bagian speaker subwoofer atau speaker bass ya. Nah, ini rear nih. Jadi nanti ada cara pemasangannya dan cara setelnya juga ada. Bagian tengah ini ada bagian input ya. Jadi dari tip itu masuknya ke sini, nanti keluar lewat belakang ya. Keluarnya lewat speaker. Ini. Sebenarnya ini simple sih, nggak seperti apa amplifier rumahan gitu. Pada riutet ini masih simple. Dan yang sebelah kanan ada bagian front ya. Ini kontrol bagian front. Ini. Ada HPF full ya kan. Ada gain dan HPF juga. Ini kontrol bagian speaker vokal atau speaker depan, speaker pintu ya. Oke. Ya, ini aja nih. Kita lanjut bagian belakang. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ya. Power. Nah, power ini untuk bagian strum ya. Untuk bagian kabel strum atau AKI. B+ untuk bagian
aki positif, remote untuk bagian ACC atau apa itu namanya saklar ya, dan ini ada GND atau ground, ini untuk bagian body ya atau negatif nih. Nah untuk bagian ini tengah ada front ya, front ini untuk bagian speaker vokal atau speaker pintu ya. Ini ada plus main ya, untuk bagian speaker pintu atau speaker vokal. Dan ini ada terminal bagian rear speaker ya, atau bagian speaker subwoofer atau speaker bass ya. Di sini ada plus main dan ada plus main juga ya. Jadi ya begitu aja ya, karena ini sangat simpel sekali, tapi untuk pemasangannya juga harus hati-hati dan perlu belajar juga ya. Dan ya seperti saya juga masih belajar juga nih, masih mencari ilmu-ilmu juga. Oke Mas Bro, jadi begitu aja video review kali ini ya. Tolong di subscribe lah, subscribe itu gratis kok, tinggal tul gitu doang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya doakan agar selalu sehat dan lancar, sukses selalu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.